العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. برمولة sekurang-kurang niat puasa Ramadan bahawa dikatanya dalam pertemuan yang lepas dah disebut bahawa untuk puasa wajib ni kena ta'yin, kena ta'yin sebut puasa apa, Ramadan ke, qadha ke, nadha ke, kafarah ke, itu ta'yin kan? Sebut zuhur, asar, subuh, maghrib, isyak, orang panggil ta'yin. Sebut fardu tu orang panggil ta'arud. Qasak pula usalli, sahaja aku semayang tu panggil usalli. Jadi untuk benda yang wajib ni dia kena sebut. Dia kena sebut apa? Ramadan. Sebab apa kena sebut? Setengah orang kata mana dalil dia. Jadi dalam pertemuan yang lepas dah kita beritahu bahawa kitab fiqh ni ada dua. Satu kitab fiqh yang ada hukum dan letak dalil. Yang kedua kitab fiqh ni letak hukum, dalil tak sebut. Bukan dalil tak ada, tak sebut dalil. Sebab apa? Untuk memudahkan para pelajar. Kalau sekitar tu letak semua sekali, maka orang tak akan belajar. Sebab bila kita letak hukum, letak dalil, apa kesan dia? Kesan dia bila letak dalil, dia kena bahas pula status hadis tu. Nak bahas status hadis tu pula kena pergi ke rawi. Jadi kalau orang baru belajar, jadi pening kepala. Kenapa kita anak ni yang berbelik-belik ni? Jadi ulama dulu kan kita berdasarkan kepada mustawa manusia, peringkat akal di guana. Nah. Jadi dalam masalah kita bincang ini, puasa wajib atau sembahyang wajib sama juga misli ta'yin dan niat itu sebut zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau puasa Ramadan ke, nazar ke, kafarah ke, sebab apa kena sebut? Sebab kalau sebut hak wajib itu banyak. Kita nak puasa ke mana ni? Puasa Ramadan ke, nazar ke apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tu ikut apa yang dia niat. Kalau dia sembahyang dua rakaat mungkin sembahyang hajat, mungkin sembahyang sunat taubat, mungkin qada subuh, mungkin macam mana tu. Maka hadis sebut niatlah dalam tu dia. Niat tu pula bukan berlafaz tapi tahu nak buat apa. Awak sembahyang dua rakaat ni untuk apa ni? Untuk qada. Dia jadi sunat, jadi wajib dah pula. Nah, itu dalil dia ni. Baik. Bermula sekurang-kurang niat puasa Ramadan bahawa dikatanya, bahawa ini contohlah contoh. Contoh. Nawaitu sauma Ramadan. Sahajaku puasa Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Sahajaku puasa Ramadan. Ada juga orang bincang, nah, kalau sahaja-sahaja jadi saja gitu tak ada pahala. Bukan itu maksudnya. Ini kata kalau tak reti bahasa jadi berbelik-belik ni, bererti buat tu suka rela, bukan dipaksa. Itu asal-usulnya. Aku buat ni dengan penuh kerelaan. Itu maksudnya tu. Kan? Ha. Orang kata buat saja ke? Orang kata kalau gitu, kita sebutlah aku sengaja buat. Jawapannya, dalam bab bahasa ni, bahasa ada kata rapat dengan hukum tau. Terutama dalam bab perceraian. Gi balik mak-mak-mak-pokmu. Ha, tu pak, makna apa tu? Dia bahasa-bahasa ni dia bekas. Bekas. Kalau gelah, kita bukan nak kekoh gelah tu. Kita nak air dalam gelah tu.
Kalau gelas tu dah bersih apa, kita terima saja. Bahasa itu bahasa orang faham, sesat lah. Nih. Tapi bahasa tu nak, dia nak ubah semena-menanya. Bagi kita orang Melayu sebut sahaja aku tu, orang tak faham sahaja kosong tu. Tak faham gitu. Malaikat orang cuba merumitkan masalah. Ada ha, dah bagus gitu. Nih. Bila bahasa orang faham gitu lah, sesat masalah. Bila timbul persoalan situ, baru kita bincang balik. Makna apa? Dia tak betul kata saja-saja tu bukan saja. Sahaja berarti buat dengan penuh ketaatan, suka rela, bukan terpaksa. Baik. Atau nawaitu as-sauma an Ramadan. Sahaja ku puasa daripada Ramadan. Kelima daripada apa ni? Kelima daripada syarat sah puasa. Kelimanya, menahan dirinya daripada yang membatalkan puasa. Syarat sah yang kelima, menahankan dirinya daripada yang membatalkan puasa. Maka wajib menahankan dirinya daripada makan dan minum jikalau sedikit sekali pun, seperti sebiji lenga dan setitik air dengan sengaja. Maka jika makan atau minum ia dengan lupa atau jahil, tiada batal puasanya. Okey, muslim dan muslimat semua pegang kaedah bab batal ni. Batal-batal ni syarat dia ada. Satu, sengaja. Dua, dia tahu. Sengaja, tahu dan dia ingat. Ada tiga ni barulah batal puasa kalau orang tu buat pembatal puasa. Tiga nak tu. Neh, tahu, sengaja dan ingat. Ulama kita ambil daripada mana ni? Ambil daripada hadis Nabi. Kalau orang puasa dia makan, maka fa innama at'amahullahu wasaqah. Makan tu makna puasa tak batal. Dah yang makan tu dia ingat. Dah itlang tu itu rezeki nak kata ke mana. Jadi semua kita bincang bab makan, minum, kalau dia buat dah kan dah ingat, tak batal. Dia ingat, tak batal. Neh. Atau dia jahil, juga tak batal. Itu syarat dia. Baik. Di sini disebut menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa, yang antaranya makan minum walau sedikit sekalipun, seperti sebiji lenga. Sebiji lenga ni kenyang tak? Oh, kalau kenyang tu kaya kita tahu. Sebulan 30 biji beli, kaya besar kita. Tapi satu soalan yang saya nak tarik sini, bila dikatakan kita ni makan, bila ni minta maaf kalau gaji kita lama ni, hak ni kita lama ni, itu sebab lambat tu. Ia kena bincang satu-satu. Soalan, bila dikatakan kita makan, bila orang tu makan batal puasa? Soalan, bila katakan orang tu mula makan? Sebelum makan puasa tak batal. Bila dia mula makan batal puasa? Bila dikatakan mula makan? Kalau orang tu kunyak, tak telang lagi, makan tak lagi? Tak lagi. Ha, berarti ada permulaan tu. Bila dikatakan mula makan? Bila kita telang. Telang. Bila sebut telang, di mana permulaan telang tu? Di tekok. Tekok kita, permulaan tekok hak mana? Hak atas ke bawah? Hak atas ke bawah? Hak atas. Tekok kita panjang ke dia nipis? Tekok kita ni, tekok kita kan macam mata air macam gini kan. Tahu? Maka ada permulaan, ada akhir. Jadi permulaan ni mana tekok kita ni? Kat mana? Bila habis mulut, setuju tak kalau kita kata tekok kita bermula kalau kita buka mulut nampak yang ada noneng saya tu? Dia panggil apa? Orang panggil lahah.
Melayu tak reti sebut kita. Melayu nak kata apa tu? Hak noneng dalam mulut kita tu. Boleh kita kata bila melepasi noneng itu, itu dikatakan bermula kau. Boleh kata gitu. Sini nak kita bawa fuqaha dulu. Dia bincang jauh. Jauh dia bincang, lepas tu kitab je banyak. Nah, bukan kitab yang kecil-kecil ini supaya memudahkan orang aja. Tapi kalau fikir dengan otak sungguh, kalau kita kata makan itu kunyak makan, batal, kunyak batal dah. Maka nak telang tu, itu bermula makan. Maka telang-telang tu kau tekok. Maka permulaan tekok ni mana? Permulaan tekok ni ada khilaf. Satu dia kata dekat makhraj kha. Nah. Ya, dapat kedua kata makhraj ha. Jangan sebut situ. Itu permulaan dia. Jadi kalau orang tu kemang air, tak batal puasa. Sebab dia tak minum lagi. Ya. Minum makan tu bermula daripada mula makanan masuk dalam tekuk. Nampak benda tu dah? Ha, jadi gini cerita dia. Ini kita kerana lebih kepada berkitab. Bila berkitab ni, kena bui kuci-kuci dia. Muslimat yang dihormati sekalian. Dalam ilmu apa pun, bila kita bincang, kita dah lari macam orang sebut tu, 5 W, who, when, why. Fiqh, lama dah dipanggil dalam Islam kita ilmu makulat. Boleh ke orang barat, dia polis jadi comel. Betul. Kita dah lama benda tu. Bila kita bicara, wajib puasa. Automatik dalam kepala kita tak boleh bincang. Mesti ada masa. Mustahil satu buatan masa ada. Yang keluar pula, siapa yang wajib? Bagaimana? Kenapa? Dan fiqh, sekarang benda tu ada belaka. Saya mengimpikan, orang mengajar ni, dia guna track itu. Mudah orang faham. Apa dia puasa, itu what. Ya ke tak? Maka definisi. Who? Siapa yang wajib puasa? Jadi kita akan susun itu, saya rasa otak kita jadi tak arah. Dia kata seorang ulama duduk buat. Ya, setiap masa ni ikut zaman lah. Ni kitab kita ni, zaman dia cakap begini. Zaman kita, orang kita rasa lama-lama kita rasa dah minat mana. Tapi tuan-tuan dan puan kena ingat, kalau tuan-tuan dan puan pergi ke Kemboja, bagi orang Kemboja, orang yang boleh bahasa Melayu, terutama bahasa Gangga Kelantan, Iki Aling, dia orang boleh baca kitab Jawi lama ni. Memang orang tu Aling. Itu di Kemboja. Bila kita modernkan bahasa kita, dia tak faham dah. Dia tak faham. Kalau kita kisah dalam kata tajwid dia, dia tulis bila nun, jin, waw, pe, alik. Bila nun, jin, waw, pe, alik. Jadi kita menang jin, waw, pe, alik. Kenapa? Dia nak kawal tajwid. Bila nun, jumpa. Ha. Kita merasakan cakap kita ni kata darat undang. Kakak ni cakap dekat nun. Kita sedar bahawa bahasa asal timur ni yang mengikat seluruh rantau kita ni bukan bahasa moden sekarang ni. Dengan sebab cakap moden ni lah menyebabkan orang Melayu di negeri lain tu jauh kan. Ini nak kabur bahawa bahasa ni menjaga. Bahasa tu merupakan jati diri bangsa kita ni. Jangan macam kuih tu boleh putar sekali lepas sekali panjang. Bahasa putih tak berubah tau. Tak berubah. Cuma ejaan berubah antara mereka UK tu biasa, tapi tak ubah. Bahasa Melayu kita berubah. Pening. Kita tak pening. Orang yang Melayu di kawasan lain dia pening. Kenapa pula kita apa ni? Nah, sebab tu kita lama penting. Baik. Kita pergi tadi pula. Bila sebut makan minum, ada permulaan dia. Di mana? Dia panggil permulaan tekuk. Tekuk tu di mana? Khidah ulama. Ada kata dekat makhraj kha. Ada kata dekat makhraj ha. Sebab tu kata belajar apa-apa pun semua kait. Belajar tajwid ada kata rapat dengan fiqh. Tidak putus. Ha. Baik, kita pergi lagi. Dia kata jikalau sedikit sekali pun
sekalipun tu royah penegasan, walaupun sejubit teh sebiji lengan. Jadi ini kena jelas sikit sebab isunya inhaler orang dah bincang sangat tu. Nah, dia cerita dia gini, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh sahabat ketika mana berwuduk itu dia masuk air ke dalam hidung berkomor, illa an takuna sha'iman, kecuali ketika awak berpuasa. Saudara, wastanshiq, serong air ke hidung, masukkan air ke hidung malaikat ketika awak puasa. Hadis itu jelas, orang yang berpuasa tak boleh serong air kuat-kuat, takut masuk air dari hidung, batal puasa dia. Soalan, ada ke tak manusia ni dia serong air ke hidung masuk jadi kenyang? Jadi kenyang dia tak? Tu tempat sumber hadis dia. Orang hari ni dia kata bila masuk obat dalam perut sikit tak apa, tak apa, banyak tak boleh. Itu lari daripada asal tu. Hadis jelas, besar mana lubang hidung kita pun serok banyak mana tak akan kenyang. Ini antara benda-benda yang kena jaga sikit lah, kan? Jangan kita ambil mudah perkara ni. Isu bukan kenyang tak kenyang, isunya ialah dalam masalah puasa dia ta'abudi. Puasa rukun Islam, dia bila Nabi kata gitu sesang tak ada hewan apa dah. Ta'abudi bererti kita akur kepada apa yang ada, macam wuduk, ketuk ke punggung kena basuh muka, tak basuh punggung otak kita naik lagi tu. Tahu? Orang yang mana dia tak mampu berpuasa sebab rokok, maka bayar fidyah. Cuba fikir ni otak kita, fidyah secupuk sehari, secupuk sehari dengan tak makan daripada subuh sampai maghrib, dari segi kodoh tu memadai tak kok? Sesuai tak? Kalau alternatif untuk kita lah, hak sehat gini, awak nak nak sama ada, sama ada awak keluar cepat berah atau puasa daripada subuh sampai maghrib. Kalau kita buat undian dalam masjid, menang mana agak? Ha, tak sabar tak kita tak? Sabar tak sabar? Syarat nak kata gitu, gitulah. Nak kata mana? Puasa rukun Islam, dia ibadah, dia ibadah. Ini antara benda-benda yang dalam dunia moden ni jangan terlepas daripada nasnya asal. Okey. Baik. Jadi hak tadi Nabi kata wastanshiq, musrong air ke hidung, illa an takuna sha'iman, malaikat kalau mempuasa. Kau telajak sikit dalam hidung pun tak akan kenyang. Tapi Nabi kata tak boleh, telajak batal. Itu tempat ambilan hukum. Nah, itu tempat ambilan ambilan hukum. Baik. Walaupun dengan sebiji lenga dan setitik air dengan sengaja, maka jika makan dan minum ia dengan lupa, lupa atau jahil, tiada batal puasanya. Jahil, jahil ni ada dua. Jahil ni dia sakut ngebak akidah dengan bak fiqh. Kaedah kita, jahil dalam masyarakat Islam tidak termasuk dalam uzur. Jahil, orang jahil yang dimaafkan jahil mana? Satu, orang yang baru masuk Islam. Satu. Yang kedua, orang yang tinggal jauh daripada alim ulama. Yang ketiga, orang yang sedang belajar. Dah baknya panjang, tak sampai lagi nak buat mana. Hak tu aja, hak lain dah maaf sama sekali, berdosa. Siapa dah tahu ni? Dah kita dah tahu. Ada tak orang ngajar? Ada. Siapa dah pergi? Ha, tu berdosa tu. Nah, dalam bab jahil ni saya nak sekali lagi, dia satu bab akidah bincang. Jahil dalam masalah etikok tu, yakin, syak, wahang tu. Yang kedua dalam bab fiqh. Bukan semua jahil tu Islam iktiraf. Tak. Bukan semua. Baik. Dan daripada jimak, jimak dengan sengaja, kata dia, kata, sengaja, ingat, tahu. Ha. Dan daripada jimak, tahan diri daripada jimak dengan sengaja. Saya ini pandangan peribadi lah, kan? Kita
boleh bincang sama kita. Saya agak setuju lah sebenarnya, orang yang berkahwin bulan Syaban ni saya kurang setuju. Sebab kes-kes yang kita sendiri tengok, ada yang terbabah. Hak terbabah bukan nikah bulan Syaban, hak anak tiga dah. Orang muda hak nikah bulan Syaban agak-agak tu, kalau tinggal berdua bulan Ramadan, agak-agak kan ni agak. Lain kalau hak nikah hak agak kediri dah, hak buka mata pun nak kuyu. Ni hak sihat ni, agak-agak kan ni. Lepas tu bagi saya dah, hak ni ni kena fikir balik lah. Fikir balik. Saya cadang supaya kita nikah anak-anak kita ni pada malam satu Syawal. Dalam mazhab kita digalakkan kita nikah bulan Syawal. Sebab Nabi banyak berkahwin bulan Syawal. Malam satu Syawal itu walimah, itu juga jamuan jamuan raya. Jimat kos. Selesai masalah. Nah, hari ni boleh fikir balik, fikir balik buruk baik macam mana. Ha, jadi itu, jadi kalau bulan Syaban ni kok maklum lah, bulan Syaban sepatutnya bulan orang puasa sunat. Dia baru nikah pula, bila nikah ada jamuan, tak pergi jamuan kan nanti masalah. Dia banyak benda situ. Nah, dia banyak benda situ. Hak tahun lepas dah berlaku nikah pada saat dalam awal bulan Zulhijjah, 1 hingga 10 tu, 1 hingga 9 tu kuasa puasa sunat ramai. Walimah dia pula neng tu warna kita ni. Satu kita kena fikir, jangan kerja cuti saja. Fikir juga masa tu ada. Masa sunat besar puasa tu kena elok kan, beri peluang. Atau doa Allah. Kalau Zulhijjah tu buat walimah malam hari. Ni semua ni bukan buat nikah ni, buat puasa. Saya tengok balik dalam kehidupan baginda, ada Nabi buat walimah malam hari? Buka dalam Al-Quran, cari ayat ghayra nadhirina inah. Dah surah An-Nur sah, ke surah Ahzab, surah An-Nur. An-Nur. Tengok walimah Nabi. Ada, itu kata benda kalau kita bincang pekos sungguh ni, kita tengok benda-benda itu, kita ikut apa yang terbaik. Baik. Dan mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluar mani dengan sengaja. Dan muntah dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja dan muntah dengan sengaja. Tetapi tiada batal puasa dengan dikeluarkan dahuk, kohok-kohok, dahuk, kohok, sama ada ia daripada otaknya atau daripada dadanya. Ada orang kritik, orang kata dalam dunia perubatan mana pula ingus mari daripada otak. Ha, ini adalah benda kita kena, sebelum kita kritik, kita kena faham betul-betul ibarat kita tu. Dia sebut otak ni maksudnya apa? Maksud ialah kohok tu mari daripada atas, dada mari dari bawah. Mari mana kau ada dia lah. Orang dulu untuk mudah faham, kita sebut daripada otak lah, mudah faham. Nak mudah-mudah bahasa. Jadi kita orang belakang ni, kita kena jaga benda tu. Jangan suka kritik orang sangat. Orang dulu otak dia ada juga. Bah, bukan kita orang ada otaknya. Jadi sama ada kohok tu mari daripada atas atau dari bawah, itu maksudnya. Baik, tak batal keluar kohok. Hak ni nak rajak muntah dengan sengaja. Soalan, apa itu muntah? Ha, setiap pekah hukum nak bincang ni mesti benda tu tahu dulu. Disebut muntah dengan sengaja batal puasa. Manis taqa'a, nama kata orang yang sengaja muntah. Apa itu muntah? Apa itu muntah? Soalan, kalau kohok tu baik, kita kata muntah tak? Okey, kohok sedawa, sedawa muntah tak? Dah muntah tu kenapa? Mutah rojok kamu dewan, kita kata. Ha. Ya, mutah-mutah ni ialah al-qai'u, itu ialah keluar benda hak duduk dalam usus kita, keluar kok mulut. Itu muntah. Benda dalam usus keluar kok punggung, orang kata tahi. Tu aja bendanya. Jadi, kohok ni
Mairai usuh ke mairai mana? Kohau. Dia tak ada. Tak ada. Maka dia bukan muntah. Itu yang ulama dah bincang-bincang tu. Sebab hadis kata manis taqa'a. Muntah-muntah tu apa? Ialah daripada perut usuh terjadi. Jadi ada pun mengeluarkan kohok itu, kohok mengeluarkan kohok itu bukan muntah. Bila muntah tak batal lah. Tu tuan kita sebut kita semua tu tiada batal dengan dikeluarkan kohok, dahau. Sama ada ia daripada otaknya atau daripada dadanya, sebab dia bukan muntah. Dia kan muntah. Ha. Dan daripada memasukkan air sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, itu batal. Nah, memasukkan sesuatu daripada air ke dalam rongga yang terbuka. Dalam mazhab Syafi'i kita, rongga terbuka ni hak mana satu? Dalam mazhab Syafi'i kita, satu hidung, dua mulut, tiga telinga, empat puting kopek ni. Nih, puting kopek ni. Seterusnya kubur dan dubur. Temenung ke tak gitu lah yang kita sebut. Kau punya kopek jarang setuh lah. Al-hulmah. Ha, temenung ada kan sudah warna gini. Dah kita ada gitu nak tu mana? Kita sebut je dulu. Nah, kita ngaji kita kena ingat malak. Kita sebut dulu. Lepas tu, kita huhrayang pula tu. Jangan letak bantah dulu. Kita dengar dulu. Oh, gitu sebut dah. So, tadi kata kita kitab. Buka kitab pula. Kat mana kitab mana ni? Ada adalah kitab Matlaq Badran ni. Ada kedak ni. Maka satu orang tanya. Kitab ni tahap dia banyak. Kitab Matlaq Badran ni dia kitab mutawasik di tengah. Bukan yang paling tinggi. Bukan rendah. Ingat tinggi rendah tu bukan mutu kitab. Mana sesuatu siapa. Kitab besar dalam kitab jawi yang besarnya ialah kitab jawi lama besarnya ialah Buyah At-Tulab, Kifayatul Muhtadi, Sabilul Muhtadin, Kashful Litham, Furu' Al-Masail. Dan yang terbaru ni dicetak pula yang Syarif Potani buat syarah kepada Ibnu Ruslan, Matan Zubat tebal selagi itu. Dan yang terakhir pula ialah Al-Bahru Al-Wafi. Hal tu pekat ranking atas belakang tu, tinggi belakang tu. Biar tinggi tu dalam batu haram makan budu pun kita atas tersebut, khabar dah sebut. Jadi tadi tu kata hidung, mulut, telinga, puting kopek apa tu, kubur-kubur tu, itu rongga yang terbuka dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, ha tu dia. Baik, itu rongga yang terbuka. Memang belah kita akan termenung sikit macam mana. Macam mana tu oh, sebatas dulu. Ambil sendara tu dulu, kita bincang, kita baca hak kita dulu. Baik. Dan keenamnya masuk ke dalam rongga keenamnya masuk waktu atau dapat sebab pada puasa fardu. Kenapa nak kata ni? Sah yang keenamnya ialah masuk waktu atau dapat sebab pada puasa fardu. Yang ini dengan izin lah. Yang ini saya akan baca kitab Buriyah untuk jelas ibarat ini. Okey, apa maksud dapat masuk waktu ni atau dapat sebab pada puasa fardu? Baik. Ibarat tersebut membawa maksud. Baik, kita baca, saya akan ambil dari kitab Buriyah At-Tulab ya untuk menjelaskan kalimah tersebut. Baik. Dia kata bermula syarat bagi sah puasa pada pihak masa itu hendaklah jatuh ia di dalam hari yang menerima bagi puasa ia padanya. Syarat sah puasa itu mesti masa itu masa yang sah kita puasa. Sah tidak puasa pada hari tasyrik, tak sah. Tidak sah. Bicara kita syarat sah. Lagi apa lagi hari yang haram puasa dan tidak sah? Hari tasyrik, hari raya puasa dan hari raya korban. Itu menjelaskan perkataan apa tu? Masuk waktu. Masuk waktu. Dah kedua pula atau dapat sebab pada puasa fardu. Ah, tu kenapa tu?
kita matlamat ni tepat payah payah juga ingat tu sebab ia wajakannya dua, satu rayah takrik, dua fathu al-wahab. Dua kita tu nampak kecil tapi tempat-tempat tu belik kat otak. Ha. Hak dua tu kenapa? Hak pertama bererti puasa pada waktu yang sah kita puasa. Bererti selain daripada 5 hari. Raya puasa, raya korban, dan hari tasyrik. 5. Apa maksud pula dapat sebab pada puasa fardu? Hak ni dia nak rajak masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza intasafa sya'banu fala tasumu." Masalah orang puasa 16 Ramadan, 16 Syaban ke atas. Yang kedua dia nak fokus masalah puasa hari Syab. Hari Syab. Dalam mazhab Syafi'i kita, orang yang puasa hari Syab haram dan tidak sah. Faqad asa Abul Qasim. Dia deraka ke Nabi. Melainkan, itu sebab fardu, melainkan pada hari Syab tu dia memang hari itu dia puasa Ramadan. Contoh hari Syab tu pada hari Isnin. Hari Isnin katakan. Maka dia puasa. Boleh puasa hari itu sebab apa? Sebab ada sebab. Sebab dia biasa dah puasa hari itu. Itu maksud dia itu dapat sebab pada puasa fardu. Ataupun dia qada puasa hari itu. Boleh. Hak kata haram-haram tu hak tak pernah puasa pun, hari itu puasa juga. Itu katakan haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Nah, itu syarat sah yang keenam. Dalam waktu merujuk kepada selain 5 hari, hari puasa, hari haji dan juga hari tasyrik, dapat sebab itu merujuk hari Syab. Hari Syab. Baik, seterusnya. Dan habis dah cerita itu, kita masukkan ni membatalkan puasa. Batal puasa ada dua. Nah, batal puasa ada dua. Untuk kita fiqh dia bincang satu. Untuk kita tasawuf dia bincang satu yang lain pula. Baik, kebiasaannya gitu. Kita ada perkara yang membatalkan puasa, kita ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Dua benda yang berbeza ni. Nah. Jadi nak fiqh fokus kita hak bicara ni lah yang membatalkan puasa. Beza apa dua tu? Perkara yang membatalkan puasa, puasa tu kena qada balik. Itu maksudnya. Apa maksud membatalkan pahala puasa? Maksudnya ialah puasa tu sah tapi mutu dia berkurangan. Saya nak ulang saya cakap lepas tu. Mana-mana ibadat yang kita buat dah lari daripada sah, tidak sah. Yang sah pula pecah dua pula. Yang sah, sah saja. Yang kedua sah dan sempurna. Semua ibadat itulah kesedaran. Semayang, puasa, zakat, haji, dah lari itu. Sah ke tak? Sama ada sah atau tidak sah. Yang sah pula ada dua pula. Sah saja ataupun sah dan sempurna. Boleh faham? Hak tu pergi mana-mana pun jangan lari hak tu, kaedah tu. Nabi kata orang yang puasa cakap nipu, cakap lebong, orang tak berhajat dia puasa tu. Maksudnya apa tu? Puasa dia sah tapi dari segi sempurna tak sempurna. Boleh faham tu? Bukan kaedah tu. Saya tanya cakap bahasa yang mudah aja. Kalau orang tu dia puasa, dia tengok gambar lucah, batal tak puasa dia? Batal tak? Tak batal pahala puasa. Ha, itu lah. Jadi pegang kunci tu. Kalau pegang itu kena nampak jelas. Sini bicara kita membatalkan puasa. Bila puasa tu batal, apa yang berlaku atas orang tu? Jawapannya wajib qada balik. Wajib qada balik. Dan yang membatalkan puasa beberapa perkara. Pertamanya, memasuk sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Jikalau sedikit sekalipun, naqta, maka setengah daripadanya
menelan akan dahau dan akan kohau. Kemudian daripada sampai ia kepada hak yang zahir, iaitu makhraj ha yang tiada bertitik. Oh, pelik orang dengar orang pulak. Ha pun ada titik ni. Ini ia terjemah dari kita Arab. Mu'jamah dengan muhmalah. Ada ha titik. Dia kan bentuk ha, jin dan kho kan sama. Kan dulu baris ia tak ada, ia kabur betul tu ni bil muhmalah. Ini ha ni. Kalau titik ada ni bil mu'jamah at-tahtiyah. Ini titik di bawah jin. Itu kita lama gitu dah eh. Zaman sekarang ni untuk kita orang masyarakat Melayu ni tak penting mana tahun itu, tapi kalau orang nak berkitab kita tahulah. Jadi dia kata bila kohok dalam dada batin, hak batin apa? Bila dia keluar kepada zahir mulut, kat mana makhraj ha. Ini khilaf ni. Di mana sempadang batin dan zahir rongga tu untuk tekak, ada kata ha, ada kata kho. Ada kata ha, ada kata kho. Kan? Ha di tengah, kho di atas sikit. Okey. Bila kohok tu keluar ke zahir mulut, telang mulut. Bukan tertelang, sengaja telang. Batal. Sengaja dan tahu. Kalau tahu tak batal. Lepas main kabar, tanya sebelah, aku telang tadi. Dua te telang. Tanya dia dah sengaja telang ke? Sengaja telang. Dah pun tahu dah. Tak tahu batal kedok ni jadi ragu. Waktu tak tahu tu. Cuma saya tarik satu isu. Kalau tengah sembahyang, kohok tu baik dan mulut. Kita puasa ni atau tak puasa? Nak buat mana kohok tu? Nak simpan dalam mulut? Kena telang balik. Yes, jaga. Kalau kohok tu dalam mulut telang, batal puasa, sembahyang batal juga. Sebab memasukkan satu dalam mulut tu. Nak guna dah tu. Itu dan hadis sebut maka kena ludah tu, kena ludah. Nabi kata ludah belah kiri. Jangan terdepan, jangan datang ke kanan, ke kiri. Sama ada dalam baju dia atau di bawah tapak kaki dia. Kena masjid ni jahanam. Mana kita kena sapu tangan kita tu, sapu tangan tu. Jadi untuk masyarakat madrasah punya kita ni ada gomik sikit ya. Gerak kan batal pula, batal nak guna. Tahu? Itu kata bab sembahyang tu walaupun kena pencerahan biar tu sikit lah. Biar tu sikit. Kalau nak ludah dalam baju, gerak berkali lah, tanya pula gerak berkali lah. Tahu? Tangan kan anggota besar. Takkan gerak senyap, gerak senyap, gerak senyap. Bila nak tu? Itu hadir dah. Ilmu tu baik kat lautan. Kita bincang sungguh. Dan kita dekat masalah kita tu. Alakul hanya gini. Kalau kohok tu baik tu, ambil satu tangan, ludah. Jangan bersuara. Suara tak boleh. Ludah. Kan? Tok dah kocek balik. Sesang tak ada. Tok kocek balik. Jangan tok atas-atas pula. Kotor. Cemur. Baik. Itu kohok. Tubik dah mulut dah. Telang balik. Dengan sengaja tahu. Maka batal. Dan setengah daripadanya kembali tahik semelik. Tahik semelik masuk pulau. Kemudian daripada keluarnya batal. Tahik semelik bukan gembong. Jangan tukar dua tu. Gembong tu lain. Tak, jangan tukar tu. Kan? Gembong tu benda sambung. Minta maaf sebut kata tu jelas masalah. Sebab ada orang mengajar, ada yang mengajar kata kalau masuk gembong batal. Kalau masuk gembong batal, orang yang kelak berwasa nak menegak satu hari itu. Yang kita sebut batal tu dia kata tu. Dia kata, dan setengah daripada yang batal berpuasa itu kembali tahik semelik. Kemudian berkeluarnya. Keluar dah. Kerah, tak butuh. Dia pun buat tarik balik pula masuk. Batal. Sebab masuk satu dalam rongga tu. Tetapi, tengok. Tiada batal puasa dengan menelan air liur yang keluar daripada tempatnya.
jika suci lagi tiada bercampur, telang air liur tak batal puasa, itu dimaafkan. Tak, kalau batal sudah mati kita tuh gitu sama. Okey. Sebab itu tak batal. Kalau batal Nabi akan tegang dulu. Maka jika dikeluarkan air liur, maka jika dikeluarkan air liur atas zuhir bibir mulutnya atau bercampur dengan najis atau berlaku dengan makanan, capung makanan yang antara celah giginya dan ditelangkan dia, batal puasanya. Air liur zuhir bibir kat mana? Hak merah ni main zuhir bibir. Ambil air liur to atas bibir banyak ni, lepas tu telang mulut, batal. Sebab dah buat keluar, air liur keluar lagi, ataupun air liur campur dengan najis, telang, batal. Ataupun berlaku dengan makanan. Ini kita ni mungkin dah kata mungkin berlaku, mungkin berlalu, itu atas catokan lah gitu. Nak kabarnya air liur campur dengan makanan hak celah gigi, lepas tu dia pun telang, batal puasanya. Apa batal puasa? Sebab dia memasukkan sesuatu dalam rongga, sama macam dengan makanan juga. Serema ni juga kalau kita buat batal sembahyang, kalau tengah sembahyang sama aja. Tengah sembahyang sama juga hukum dia. Kan? Suatu kata dekat dia fekos sebut ma abtala sawma abtala as-salah. Tu dhabit fekos. Perkara yang membatalkan puasa, membatalkan sembahyang. Nah, dhabit fekosnya begitu. Bersalahan lain pula hukum jika dihimpungkan dia atas lidahnya. Air liur tu atas lidah, bukan atas bibir, atas lidah. Dan dikeluarkan lidahnya, dia pun jelai lidah dia, jelai lidah. Kemudian ditelangkan dia, apa telang? Tak apa. Apa dah apa tu? Sebab dia kira air liur tu macam dalam mulut lagi, bukan di luar. Hak tadi air liur tak di bibir, antara bibir dengan air liur tu tak kena-kena, itu dah luar tu. Air liur tak ada bibir, sama orang tu duduk dalam gelas. Tuh, tengok telan balik pula. Ada pun air liur atas lidah, ia jelai lidah macam mana sekalipun, dikira macam dalam mulut lagi. Itu tak membatalkan puasa. Dan dimaafkan pada orang yang dibalakkan. Orang kena penyakit. Yang kena penyakit dengan berdarah gusinya. Orang tu dimaafkan. Dan tiada mengapa masuk umpama lalat atau debu jalan raya daripada rongganya, itu dimaafkan tu. Kalau tak boleh kau, kita naik motor pakai topeng belaka kan. Mungkin dia kata, kalau tanyalah di mana dalil ni belaka ni, jawapannya zaman Nabi dulu. Nabi di Madinah ni debu tak? Debu. Kuat debu kat air dekat kita. Kat kita pokok banyak. Itu dia. Itu kata kita kena tahu latar belakang hukum tu mana. Dan debu tepung yang diayokkan dia, yang diayok. Orang dah buat uti dah ayok tu, debu naik tak apa, itu dimaafkan. Jika sengaja buka mulutnya sekalipun. Mulut tengang. Itu dimaafkan. Ini panggil umum balwa. Hak dok boleh nak elok. Nah, begitu. Demikian lagi jika termasuk Air madmadah, air komo, atau istinsyak, air sengok ke hidung, dengan tiada membalaghah, dan air mandi yang dituntuti akan dia, jikalau sunat sekalipun, seperti mandi Jumaat. Ada pun mubalaghah pada membasuh najis dan termasuk air pada rongganya, tiada batal puasanya.
Ni ibarat ni kena jaga sikit lah. Saya tengok dalam ibarat ni ada jatuh, ada jatuh. Ada mungkin ada jatuh. Kita kata mungkin-mungkin tu, saya tiga, ada tiga naskah. Naskah ni naskah yang kita belajar tahun 80-an dulu, Nahdi Trading. Kita naskah dari Makkah Al-Mukarramah, catat Makkah Madang. Kita naskah dari catatan Singapura. Semuanya samalah ke ibarat dia. Bila kita pergi kita arah asal, nampak sikit ada beza. Ada beza. Berarti kata mungkin catatan asal ni la'alla sababnya ada benda jatuh di sini. Ni masalah mubalaghah dan mubalaghah. Okey, mubalaghah tu kenapa? Mubalaghah tu menebang, menebang. Saya ambil dari kitab Buriyah dah. Buriyah. Jadi sini kita ada sikit itu bahawa sini tengok balik ibarat ni. Dia kata gini, ibarat kita baca ibarat di dulu sini sekali lagi. Demikian lagi jika termasuk air komo atau air istinsyak, air masuk air ke hidung dengan tiada mubalaghah. Okey, dah baca. Dah baca. Sebab ada mubalaghah. Dan air mandi yang dituntuti akan dia jika sunat sekalipun seperti mandi Jumaat. Tengah mandi Jumaat tu mandi-mandi termasuk air dalam rongga. Itu tak batal. Okey. Ada pun mubalaghah. Ada pun kalau dia menebang pada membasuh najis dan termasuk air pada rongganya, tiada batal puasanya. Tak batal. Untuk najis kalau menebang pun tak batal. Jadi ibarat ni nampak macam sikit kita boleh faham. Tapi parti sekali-kali apa maksud sebenarnya? Dia saya rengkahkan begini lah. Rengkahkan ni. Kalau orang tu koma, dia dok mubalaghah. Okey. Koma dok mubalaghah. Soalan timbul. Berkoma dok mubalaghah bererti berkoma tidak berlebih-lebihan. Dok koma bila dikatakan berlebih-lebihan? Bila dikatakan tak berlebih-lebihan. Situ tempat wuduk dia. Okey. Tuan-tuan semua belajar dalam bab wuduk sunat berkoma. Apa itu koma? Definisilah kata apa itu koma? Sedara koma ini dalam bab wuduk dalam bab apa sama saja. Koma ialah masuk air dalam mulut walaupun tanpa menggerakkan air. Ambil air tak dalam mulut. Itu kikomo tu. Tapi berkomo yang sempurna masuk air dalam mulut dan gerakkan dia kelok-kelok-kelok. Itu yang sempurna. Nah, bila katakan mubalaghah, mubalaghah ialah masuk air dalam mulut, dia bergerak tu sungguh sangat, ketok-ketok, degak telang mata. Sebab ia tak perlu sampai ke sungguh gitu. Sebab koma tak sendiri gerak terlalu kuat. Asal madmadah tu ialah ular duduk dalam lubang dia, dia gerak kerak-kerak asal usulnya. Itu perkataan tu. Istinsyak gitu, istinsyak. Bila berlebih-lebihan, bila serong air dalam sangat. Sebelum saya lupa, saudara, sebelum lupa, perkara yang batalkan puasa masuk dalam rongga, batin rongga. Untuk mulut kita maka ha ataupun kha. Untuk hidung mana hidung? Hidung bila habis qasabah. Ni qasabah. Habis ni batal hidung. Hak lembek ni dak. Batang dak ini semua zahir lah ni. Bila habis hak batang ni barulah qasabah itu barulah batin hidung orang panggil. Jangan batal tu masuk batin rongga ke zahir rongga? Bateng rongga berbatang. Kalau korek hidung jeluh ke tu? Tak jeluh. Tak jeluh. Tak timbul isu tu. Isu isu hari ni doktor masuk alat kecil tu ke bokor hidung dia alat tu sama dengan telinga kita. Korek. Ini tak bateng lagi ni. Kalau tak nampak dalam bau dikir, dikir bateng. Jadi ibarat tu agak kabur baca bui putua satu. Kalau orang tu koma secara mubalaghah ketika bulan puasa tertelang air
maka batal puasa dia. Kalau setengah air ke hidung, mubalaghah, tertelang air hidung tu, batal puasa. Pegang kaedah tu. Kalau dia koma biasa, tertelang, tak batal. Kalau setengah air ke hidung, tak mubalaghah, masuk juga dalam, tak batal. Yang kelima, najis. Najis ada dalam mulut, dia koma sungguh tidak buang, tertelang, tak batal. Isu banyak tu. Najis. Sebab apa? Bila koma berlebihan itu, kau tertelang batal, tidak kau itu ter. Jawapan Nabi sebut dah. Illa antakuna sa'iman. Saudara, ter itu tu, masuk tu termasuk. Tapi siapa punca sebab? Kita. Kita yang menebang tu. Maka kita dikira salah. Sebab apa dalam bab najis bersungguh komo-komo terlang? Sebab itu bab suci benda kotor. Okay. Beza dah antara mulut kita ni, kita komo untuk berwuduk dengan komo untuk buang darah dalam mulut. Mana yang sepatut kita sungguh komo-sungguh? Daripada darah ke ataupun nak komo biasa? Darah, itu dimaafkan. Itu alasan dia ni. Nabi kata, illa antakuna sa'iman. Kalau puasa, tak boleh menebang. Dia, kalau kita pergi dalam lagi, ada lagi benda tu. Umat dulu, kalau dulu najis kena pada pakaian dia, pakaian yang kena najis itu tak boleh dibasuh. Dia kena guting tu. Itu buat najis, itu syariat Nabi dulu. Tuan-tuan semua tengok dalam Sahih Bukhari, jumpa hadis tu. Jadi bab najis tu ketat sikit. Beza koma biasa. Itulah latar belakang daripada hukum yang diputuskan itu. Baik. Kemudian disebut dan batal puasanya dengan masuk air mandi yang tiada dituntuti akan dia. Batal puasa dengan sebab mandi, dengan sebab termasuk air mandi yang tiada dituntuti akan dia. Seperti mandi kerana bersejuk-sejuk. Hari ini nebeng pun batal. Mandi yang makruh. Ini timbul isu makruh. Makruh kan mandi lepas asar? Soalan nak tanya sama. Tidak ada lagi tempat mana-mana di Malaysia kita, hak kita tengok mata kita. Saya tengok mata lah. Adanya masjid atau surau semayang maghrib sama ramai dengan tarawih. Tak temu lagi takat ni. Kalau ada, beritahu kita nak kita tengok kampung apa yang pelik tu, maghrib ramai tu. Apa punca masalah? Kita tanya antaranya lah kerana lepas mandi, lepas buka nak mandi pula. Kenapa nak mandi semua tu? Kan makruh mandi lepas asar. Itu antara dapatan lah mana. Soalan, betul ke makruh mandi lepas asar? Ketika berpuasa, makruh mandi tanpa sebarang alasan. Apa mandi ya? Puas tak saja. Makruh. Apa mandi ya? Tubuh tak busung apa? Kalau mandi ni jadi sihat. Kau sihat. Itu makruh belaka tu. Mungkin kita agak pelik tau. Apa je gitu? Okey. Kita pergi kat haji. Nabi kata, Al-Hajju Ash'as Akhbar. Orang buat haji ni dia geseng weng dalam debu. Tu tak punya orang haji gitu. Berseronyah kita kata. Ketika beribadat, kita bukan nak pergi melancong. Kita puasa, kita bukan untuk berseronok. Ya, kita tak mandi maka ada sebab dia. Kalau tubuh busuk baru kita mandi. Baik. Mandi lepas so. Hak jadi makruhnya mandi tak bersebab. Kalau kita lepas nyaku, lepas jogging, tu masuk kohong. Mandi ya dulu. Di mana hak kata tu? Yang makruh tu mungkin sini faham aku kata bersejuk. Oh ni bersejuk tanpa sebab. Tubuh tak bersejuk apa pergi mandi juga. Tu aja. Puas halus saja pergi mandi. Tu tak ditutup. Maka orang yang mandi
dengan tiada dituntut itu, tiba-tiba tengah mandi itu masuk air, batal puasa dia. Sebab dia penyebab, dia taksir, dia cuai, dia cuai. Boleh tak dia jauhi air itu? Boleh. Siapa yang pergi dekat, tanpa alasan, pergi juga, termasuk, okay, batal. Okey, lagi, dan air yang keempat kali pada wuduk ni tak dituntut ni. Air keempat, muka kita wajib basuh sekali, sunat basuh dua dan tiga, tiga paling itu. Bila katakan tiga, okey, basuh muka rata sekali, rata-rata sekali. Kali kedua rata dua kali, kali ketiga rata tiga kali. Kita pergi basuh kali keempat, Nabi kata keempat ni faqad as-sa'a wa zalam, orang tu jahat. Berarti kata saudara, kita ni tak boleh kita ikut otak kita sangat lama ni. Kita, Nabi kata orang basuh kali keempat tu dia jahat. Kita nak biasa ke tau? Apa masalah? Ha? Dan Nabi kata gitu, nak kata mana kita? Nabi ni mulut dia ke mana? Kana sallallahu alaihi wasallam laisa bifahishin wala mutafahish. Nabi dah cakap kasar-kasar, kotor tau. Tapi nak buat ibadah dia tegah. Tegah. Orang semayang, ketika sujud, siku yang atas latar, semayang anjing orang kata. Nabi marah. Betul tak batal? Tapi Nabi menisbahkan menatang. Lepas tu ni kena berat sikit. Nih, basuh kali keempat tak batal pun, makruh. Tapi Nabi kata Allah tu jahat. Nak-nak kita pula hari ni kalau semayang Jumaat tau. Sebab semayang lain, orang dah ramai semayang Jumaat. Macam-macam, nak komo je. Rapat buka paik masjidnya. Ni tobiak dah molek. Mulut besar mana mulut itu? Kuasang tak tu? Ya, sepatutnya orang ambil semayang ni, kalau Nabi ambil semayang, nah, cupok je. Kalau mandi wajib, segatang ataupun tiga cupok. Dan hadis sebut begitulah. Ada sahabat, anak murid sahabat tanya, mungkin Nabi ni bulu dia kurang kok. Sahabat kata, bulu dia banyak bulu mu. Tubuh dia besar tubuh mu. Kalau tubuh orang Melayu khidik macam kita pula, bulu dah seberapa dah. Tapi air, Masya Allah, berkubang habis. Hal ni maknanya kena faham masyarakat, kena ada lah. Tahu? Pada saya, saya pribadi, saya rasa untuk negeri ni kena bengkel juga. Bengkel wudu. Orang apa? Biasa tau. Bengkel wudu itu berarti setiap orang wudu dalam Tok Guru. Pergi wudu. Hak akan air dia. Barulah akan melahirkan orang yang tu. Tak, sampai bila nak gini. Hari Jumaat ni, pergi tunggu dekat orang ambil sembahyang. Wadah, ya, wadah. Baik tengok. Tengok orang buka baik. Banyak buka besar ke banyak buka kecil? Ha. Boleh ke buat gitu? Tidak, Nabi tegur sahabat yang dia ambil wuduk tepi sungai. Nabi kata, "Mali hadha sarah?" Apa ni? Buat apa yang banyak sangat ambil air ni? Dikatakan ni tepi sungai. Walaupun tepi sungai. Apa masalah kita kata? Tapi itu etika kita. Itu etika kita. Baik. Balik kita pula ni, orang yang mana ambil wuduk kali keempat. Oh, so komo tiga, ya berhampak komo. Nah, semangat dah benda gitu, tertelan air, batallah wuduk dia, batallah puasa dia. Dan tiada mengapa, termasuk air yang ditaruhkan dia pada mulutnya kerana bersejuk-sejuk atau menghilangkan dahaga kerana bersangatan hajat kepadanya, kepada waktu gitu. Beza mandi itu sejuk tubuh dengan kemang air dalam mulut untuk kurangkan sikit kepanasan puasa. Itu beza. Nah, jadi hak mandi itu nampak sangat macam agak alasan yang tak betul sangat. Panas sini je. Dahaga sini. Mandi terus. Kening, basa keringat tekok. Kemang, degok telah sungguh. Itu dimaafkan. Syarat nak tengok ada apa tu? Ni dalam bab undang-undang kita kata apa? Kata menzahirkan niat. Ha, kan niat apa? Tapi menzahirkan niat tu. Cara buat tu, pelakuan tu, nampak tu macam ke ni cari pasal ni kau ni. Hal ni apa macam ke dia alasan ni boleh diterima lah maknanya. Nah. Beza antara mandi dengan tok air dalam mulut tu. Sebab dahaga ni, orang yang dahaga panas tekak ni kalau komo hilang sikit.
nak tahu kih ni bila rasa kering tekok tok air dalam mulut ni, tuan-tuan dan puan-puan semua kita tanya seknukang, seknukang umur apa macam seming tengah manah tu. Kih cakap dengan dia, belang rosa ni nukang mana, tanya dia neh, dah bukti pukul apa, kena tanya tu baru jadi. Dia kata ke mana, hak puasa lah, hak puasa tu tak salah untuk dia, hak puasa. Saya tanya dari hati-hati, neh, rasa masa Ramadan ni nukang kena pukul apa berarti, masa habis kerja tu tekok rasa ke mana. Saya tanya dia orang dia kata ustaz gitu, bahasa rapat tekok tu, dahaga ni rapat kacik tekok tu, so perlu-perlu habis kan, lepas zuhur tu belaping halu gitu lah. Jadi bagi orang begini, dia nak bukan kemang air bukan telang ni, kemang untuk sekat sikit panas sangat ni tak apalah, dia point balik bila kemang tengok tertelang. Orang kata ya ke tertelang tu, ketang sungguh tu dia dengan Allah, mana tahu nak korek perut dia tu. Kita bincang zahir sajalah, hal lebih dari itu kita nak macam mana. Baik, keduanya yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Demikian lagi, kenapa tu? Sedu. Tajasyuk, sedawa. Sedu. Itu bahasa apa sedu ni? Bahasa koropo gitu ke? Sedu. Nangis tersedu. Itulah selain sedu gitu. Neh. Selagi baca kita jauh lama, nampak banyak. Saya pernah jumpa perkataan bila seorang tu general. Tak batal puasa, tak batal wuduk dia. Jeng nung rolang. General tentera apa? General. Oh, kata general molek tu. Itu kata, selagi saya ngajar bagian kita jauh lama, tempat kita ni. Neh. Kesimpulan kita ialah kita jauh lama tersengah bahasa timur lah ke. Saya pergi ke pustaka negara, dia aku bahawa bahasa kita jauh lama bahasa timur. Bahasa kita orang timur kita, dari mulai bahasa ganung sampai ke petani, bahasa tu. Tapi orang kita dah tu mana tau. Orang kita sebut cakap ganung darat undang ni mana. Itu maknanya dah bagus lah gitu. Itu bahasa ilmu asal tu kena jaga. Neh. Baik, yes to do. Ha, baik. Dan keduanya yang batalkan puasa dengan muntah dengan sengaja. Demikian lagi begitu juga sedu dengan sengaja. Tapi sedu ni dia ada kuat. Sedu ni ada penjelasan. Apabila keluar sesuatu daripada maidahnya, dari maidah itu usus. Maidahnya usus kepada hak yang zahir. Muntah makanan keluar dah. Hak sedu tu ada sedu angin. Hak tu selangin sama yang ketuk lah. Dia sedu hak tubik sikit masang tekok tu. Tak, tubik sikit. Sedu tu pula dia yang buat. Bukan tersedu. Bukan sedawa. Orang yang ngandung alahan itu bukan sengaja mutah. Nah, itu bukan sengaja mutah. Itu nak macam mana? Ataupun tengah puasa ni gicandak. Mabuk terus. Mutah wek-wek tu. Itu juga orang kata bukan sengaja mutah. Tak gitu. Sengaja mutah tu sengaja orang tekuk lah. Orang-orang wek. Ah, gitu dia. Kalau fikir dengan otak kita dok, apa kaitan mutah dengan batal puasa? Cuba fikir dengan otak kita. Kalau makan sabah juga makan tu. Tapi kalau mutah, orang lepas mutah ni dia kau sihat ke kau dorok? Kau dorok lah. Dah duli apa biar dia. Tu kita kata. Tapi hadis sebut manis taqa'a tu, orang yang sengaja mutah batal. Sebab tu yang batalkan puasa tu ta'abudi saja. Ta'abudi maksudnya lah benda tu ialah antara hamba dengan Allah. Allah kata sami'na wa ata'na, gitulah dia. Tapi dalam bab keuangan syarat beri, kita boleh fikir otak kita keuangan. Keuangan bebas. Syarat hanya letak panduan kasar. Jangan membawa perbalahan, jangan ada usul penipuan, unsur kemudaratan dan seumpamanya. Dalam ibadah ni kau gitulah terikat dengan nas.
Ketiganya jimak, jimak dengan sengaja, dengan dimasukkan sekalian hasyapah. Benda buluk ni tuan kita cerita kita, jimak tu apa? Jimak tu apa? Dia kata dengan dimasukkan sekalian hasyapah habis kepada zakar, atau qadanya, qada hasyapah daripada yang ketiadaannya, orang yang tak ada kepada zakar putus tu, mudeng dia sunat-sunat sungguh guting dua-dua. Nah, gitu dia. Jadi gitu dia. Pada kubul kemalam depan atau dubur daripada anak Adam, sama ada dimasuk zakar tu pada dubur ataupun kubur ataupun dubur daripada anak Adam. Soalan, anak Adam tu lelaki ke puan? Anak Adam lelaki ke puan? Kalau kita kata anak Adam tu puan, lelaki ni anak apa? Kalau kita kata anak Adam tu orang puan, anak Adam, dah orang lelaki kita anak apa? Anak apa kita ni dok? Anak Adam tu lelaki puan, tak kira. Tak kira. Kalau tuan-tuan baca kitab besar disebut ni, walaupun dubur dia diri, ni saya nak nampak kita berkaitan, nak tengah ibarat sikit. Orang tu tu zakat dia, dia masuk dalam dubur sendiri, batal ikut puasa. Okey. Sini jadi timbul polemik dalam otak orang. Ada ke gitu? Ini nak tengah. Bukan kata kucing. Dalam kitab fiqh, kitab fiqh dia bicara dua benda. Satu benda yang berlaku, dua benda iftiradi. Iftiradi benda andaian. Kalau berlaku, gini hukumnya. Kalau. Tak sudah. Baca contoh-contoh yang diberi itu, dia akan masuk dua tu. Yang kita kata apa? Cakap gini. Itu kita kata, dan dunia perubatan, dan kita majmuk Imam Nawawi sebut, kalau orang tu semayang, dibincang masalah bila orang tu semayang, pada anggota dia tu ada tulang najis dalam tubuh dia tu. Jadi benda tu dulu, orang tu baca, ambil tulang najis tak dalam tubuh dia ni, tangan patuh ke, gaji tulang. Hari ni badan organ, apa nak kata? Ulama dulu tu dia mengandaikan kalau berlaku gini, gini hukumnya. Itu panggil fake iftiradi. Nah, jadi kita mana-mana tu hak andaian ni, bukan ulama tu dia bodoh. Dia nak asuh otak kita. Dia panggil syahzu al-adhan. Nak asuh otak orang depan dia tu kan. Kalau gini, gini, kalau gini, gini, kalau gini, gini. Nah. Baik. Atau binatang, dia gijimuk binatang dan tiada batal puasa dengan, dan tiada batal puasa yang mewati dengan masuk setengah hasyapahnya. Setengah hasyapah kepada zakat habis masuk. Sudah guana gini, siapa nak diukur tu? Nah, ni nak cakap tu kan, belajar kitab tu tok guru gitu lah. Tok guru saya dia dak belapik. Direct to point je. Sebab belapik tak ada faham. Soalan kita kata kalau masuk setengah pada zakat dah habis, dah batal. Timbul, siapa nak pergi ukur? Empunya diri tak tahu. Baik, cerita dia begini. Kita dalam kehidupan kita ni, kita ada dua benda. Satu, hukuman di mahkamah. Dua, kita dengan Allah. Tahu, kita dengan Allah. Dalam bab ni kita dengan Allah. Orang nak ukur, kita kena tahu. Kita rasa macam mana ni? Habis perzakar kita, batal puasa kita, kita kena qada. Nak tentu mas abid abid tu empunya diri. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Walaupun kita seorang, kita dengan bini kita, tapi malaikat kiraman katibin kan ada. Maka tu empunya diri tu kena buat keputusan. Dia buat keputusan. Bukan seorang orang lain hukum. Siapa nak suruh hukum dia pula? Dia sendiri tu. Dia sendiri. Baik. Kalau masuk dah habis, maka dah batal. Nah. Tetapi batal puasa yang diwatikan dia. Orang puan yang diwati itu batal puasa pula. Kerana sampai ain kepada rongganya.
orang tu dia jimak bini dia, jimak kepada zakat separuh masuk. Soalan, jimak lagi ni, jimak lagi tak jimak lagi, jimak tu habis kepada zakat, ni tak jimak lagi, maka bagi pihak lelaki tak batal sebab ia tak jimak. Ada pun puan batal dah sebab dah masuk, dah masuk benda luar dalam rongga dia. Ha, nampak tak benda tu? Dia bincang banyak sudut tu. Saya nak buat contoh yang hampir sama tapi dalam benda yang lain. Orang yang kena rogol, soalan, kena mandi junub tak? Orang yang kena rogol wajib mandi junub tak? Ah, sudah lagu tu. Orang kena rogol wajib mandi junub tak? Sebab mandi, sebab wajib mandi ni apa? Mati, haid, nipah, berjunub. Kan berjunub dua, keluar mani atau apa, jimak. Jimak tu sama ada zina, rogo ataupun tubuh halal. Dia kena rogo wajib mandi tu. Orang kena rogo tu dia jimak lah tu. Rogo dengan jimak sebutan lain, tapi benda berlaku sama aja. Maka orang kena rogol tu dia wajib mandi. Tengok sudut mandi tu pula, perogol wajib mandi juga. Kan gitu. Jadi kata dalam satu benda tu ulama tengok banyak sudut, sudut. Bagi orang lelaki jimat dah berlaku sebab zakat dah habis lagi kalau zakat. Tapi orang puan batal dah puasa. Orang puan batal puasa sebab benda lain masuk dalam kemaluan dia tu. Itu kira rongga yang terbuka. Nah. Kegiatan dia kata dah tak keluar mani ke tu? Hon ni bicara air mani tak keluar tu. Dia kata begitu. Kalau keluar mani, keluar mani, batal aku keluar mani, bukan batalkan jimak. Kau tu pula dia pergi. Baik, hak tak akhir pada hari ni, keempatnya, keluar mani dengan sengaja dikeluarkan dia. Kalau keluar tanpa usaha, tak apa, tak salah. Ia tidur, mimpi, patut keluar mani, keluar sungguh mani, tak patah tu. Atau dengan mubasyarah. Mubasyarah ni maksud apa je? Mubasyarah ni, ia masalah sikit hari ni, mubasyarah ni, sebab bahasin dia ada evolusi dia. Selera yang minat TV, tengok mubasyarah bererti siaran langsung, itu live. Sini mubasyarah asal dia setuh kulit dengan kulit, itu mubasyarah. Perkataan tu, perkataan mubasyarah ni banyak makna sangat. Tengok kesuaian itu, hanya setuh kulit dengan kulit. Nah, bini dia tengah nak sedia makanan buka puasa, dia pergi setuh sender dia bini dia. Nah, picit tangan, picit apa, keluar mani. Dia keluar, bini tak. Ha, suruh main nak buka puasa, baik cari pasal sangat, batal puasa tu. Ha, tak puasa, tak gurah puasa bawa galuk. Contohnya mana, itu tak kena lah tu. Baik, jika cari dengan jimak sekalipun, bukan kena jimak, seperti keluarnya dengan menyentuh dan berpeluk dan bercium dengan keadaan berlapik. Tak berlapik, tak berlapik tu panggil mubasyarah. Dia peluk bini tak berlapik. Kalau berlapik itu daud, itu dimaafkan. Kecuali tahu dah, tak berlapik pun kalau dia setuh keluar mani, batal juga ketika itu. Nah, jadi keluar mani dengan usaha dia baru jadi batal. Tiada mazi, mazi tak batal puasa. Mazhab Maliki batal. Air mazi air keluar sebelum keluar mani. Dan jikalau dengan mubasyarah sekalipun, walaupun mazi itu keluar dengan usaha dia, tak batal, tak batal. Ha, dosa kedak, kita bicara dosa kedak ke batal kedak ke ni? Kita bicara batal kedak, bukan dosa kedak. Tak semestinya perkara yang membatalkan ibadat itu dosa,
Tak semestinya perkara yang tak membatalkan ibadat itu tak berdosa. Orang puan dia puasa keluar haid, batal puasa dia, batal dia berdosa tak? Tak. Orang lelaki tengah puasa, tengok fina lucah, dah perut lapar, dah akhir tengok fina lucah, sah tak puasa dia? Sah. Tak batal puasa tapi dia berdosa. Sebab tu kita bincang, bincang sah kedok, sah kedok, sah kedok, bukan dosa kedok. Jangan salah masuk laluan tu. Baik. Walaupun mazi tu dia sengaja buat keluar, sengaja keluar, tak batal. Dosa kedok tu berdosa, dia berdosa. Dan dosa kan ni puasa tu. Baik. Dan tiada pula mani yang keluar dengan ihtilam, tak batal puasa dengan sebab keluar mani sebab mimpi. Oh, mimpi, mimpi jimak mamu, bangun tengok habis kain setapang keluar mani, tak batal puasa. Mungkin kalau dah kita pekoh sebut gini, orang yang mimpi jimak ni, dia mimpi jimak bukan satu keburukan bagi orang tu. Tak pekoh sebut gitu lah. Dalam tafsir Ahlam Ibn Sini pun sebut gitu juga. Nah, gitu aja. Ha, malaikat kalau mimpi acak sangat, waktu tu biasanya mari jin tu. Itu masalah lain. Eh. Baik, dia keluar mani dengan sebab mimpi tak batal. Dan yang keluar dengan menilik, tengok bini keluar mani. Waktu dorok-dorok sangat tu. Tilik keluar dah tu, kena babak tu. Ha. Dan berfikir, jika tiada berlaku adatnya keluar mani dan keduanya, kalau dia tu tak biasa keluar mani, biasa tengok bini tak keluar mani, hari puasa tengok bini keluar mani, okey, tak batal. Maka jika berlaku adatnya hal apa dah, kalau tengok tumbuk mani, jika tengok juga, jika berlaku adatnya keluar dengan keduanya, kedua mana tu, tilik atau fikir, batal puasanya atas yang muktamaknya. Ha, dia tahu dah hal apa dah, kalau tengok video lucah tumbuk mani, tahu dah bulan Ramadan buat juga, keluar sungguh batal puasa dia. Okey, ni kena sikit. Kelimanya, gila pada setelah hadah daripada harinya, gila kita sebut ni, gila walaupun sekejap. Keenamnya, pitam sepanjang hari-harinya daripada fajar hingga jatuh matahari, gila sekejap batal, pesang pitam pula kalau sepanjang hari batal, kalau dalam satu hari sedar sikit tak batal puasa dia, tak batal. Itu untuk pitang, pesang. Jaga berlanggar atas jalan raya tu, kalau pesang-pesang siang dan sedar sekejap tu, sah dah puasa dia, berarti tak perlu di qadha. Ketujuhnya kita akan sambung pada minggu depan lah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sempat habis dah untuk buat puasa daripada kitab matlaq kita ni, biiznillah. Jadi masa kita ni diputuskan kita akan berhenti pada 10.45 majlis kita ni. Tak. Betul pun 5 minit ni, silalah kalau ada apa-apa. Soalan bebas, jawablah hari dia kedok. Ha, hak tu pesan lama tu. Kalau ada apa-apa silalah, insya-Allah. Ya, yeah, sila. Assalamualaikum kata. Melayari internet. Aha. Yeah. Soalan dia, kita surfing internet tau, layari internet tu kadang-kadang tu big kau mari tu. Kita buka YouTube tau, tulis tau, imam terawih menitis air mata. Ha. Kita buka tengok. Tengok tepi dia. Tepi tu. Sudah. Hak tepi lain. Tengok kadang-kadang berlaku gitu kan. Tengok sini, hak tengok. Hak tepi kecil-kecil tubik tu. Tepi tu. Jadi gini, internet apa hukum dia? Kita ke situ dulu. Internet ini hukum dia halal ke haram? TV halal ke haram? Kita dekat ada pekoh.
ما لا يتعين حله وحرمته فهو حلال. Satu perkara yang tak semesti halal, tak semesti haram, maka dia halal. Pisa tu mungkin dia akan jadi halal, mungkin dia haram. Pisa tetap orang tanpa alasan haram, ambil pisa tu buat tebah pokok kayu jadi halal. Jadi benda gitu, mana pisa tu guna hak baik boleh, hak jahat boleh. Kalau gitu betul dia, maka zat dia tu halal. Dalam internet ada benda baik, ada benda buruk, maka internet itu sendiri itu ketika halal. Bila orang tu layari benda tak molek, maka dia menyalahgunakan internet, dia dosa dah. Okay. Tadi kita buka molek dah, tubik pula benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang tubik kenapa? Kadang-kadang tempat-tempat tertentu, pejabat tertentu tu dia kena virus. Tubik tengok off tanya pula lah ke slow. Orang kata sudah, tengok sebelah slow juga, habis ketok kena belakang. Jadi benda-benda yang budak sengaja ni itu dimaafkan. Lakal ula wa alaika athaniyah, Nabi kata hak ter tu maaf, hak kedua tu tengok kejut, pakai kejut tengok balik. Gitu ya. Hak tu tak manis. Suatu saya tu terang, saya kata bahawa saya amat mengharapkan dok di tanah air kita ni ada channel khas untuk agama. Saya mengharapkan begitu. Tuan-tuan yang dengar kalau ada power tu, cuba bincang dengan atas macam mana. Kalau di Mesir, di Mesir kita ada Idza'atul Quranul Karim. Tuan-tuan yang pergi ke Mekah, buka channel Mekah tu hak ngaji sama tu. Bila kita buka channel Madinah, hadis sama. Mekah ngaji sama, Madinah hadis sama. Okey. Di Mesir lama dah benda tu, radio dia tu 24 jam. Ceramah agama, baca Quran, tarawih subuh hari, baca hadis 24 jam. Satu radio orang buta dia ramai apa Quran. Sebab ia petak radio tubik benda molek. Tahu, kata nak air kita ada benda tu. Sekarang ni pun ada sikit-sikit, tapi kalau banyak lagi itu selamat. Tak perlu kita surfing benda-benda yang tu. Internet tu perlu. Perlu. Kita tak apa kawan anak kita tu. Anak kita. Dia tak payah guna internet sekejap sebab nak homework. Okey, homework. Tubik adik kau nak jadi. Nah, dia ter tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dah beban kita benda yang tak mampu untuk kita, kita elok. Wallahu alam. Ada lagi? Betul. Masa 10 minit lagi ada kita. Ya. Yeah. Okey, kecak tadi dah. Kecak tadi dah ni dah buat makruh noh, makruh. Okey. Kecak makanan tadi dah, rasa makanan. Kita sesama Melayu makan dengan rasa ni sama ke tak? Ha tu dulu. Makan apa itu makan, apa itu rasa. Rohok juga main bincang dengan gini tak? Kalau lambat akidah lagi rohok. Akidah yang bincang yang teruk. Bila tengok orang makan, orang tengok, oh dia makan tau. Orang tanya, cik tunjuk hansa makan. Cuba saya kabur, makan hansa. Ia pegang makanan, itu pegang makanan. Ia kunyak, itu kunyak. Masa makan. Oh, ada benda ni kita faham, tapi bila nak terang perkataan tu agak warning ah. Tak, dia laju jalan, cik tunjuk. Mana sejalan dia? Tu kaki bergerak. Kalau kaki bergerak tu jalan, duduk tak kursi kaki bergerak jalan tak? Ha. Dia banyak benda. Jadi soalan ni pula kita juga. Beza apa antara kecak rasa dengan makan? Jawapannya makan tu bila satu benda dalam mulut kita tu melepasi zahir mulut, makhraj ha ataupun kha, itu makan. Rasa pula kecak atau pula ialah tak makanan atas lidah tanpa masuk ke dalam kok tu. Tak patah. Cuma makruh ke tak?
makruh bagi yang tak berkenaan. Tak makruh bagi yang berkenaan. Dah orang tu, dia tukar masuk. Nah, okey, saya tanya tuan. Kalau kita kecak ni, kita telang. Nak rasa pedah kedok. Kita kena telang ke atau cukup atas lidah kita? Atas lidah kita aja. Okey, jadi atas lidah tu lah. Jadi, ya, orang yang berkenaan, orang yang terlibat dengan masukkan tu, hak dia tak makruh. Hak makruh kita, sedap tak? Aku kecak sekali. Hak tu jadi makruh. Dia kecak tu lain, telang tu lain. Kalau tu kecak dia telang tu batal. Batal bukan kerana dia tu kecak, kerana dia telang. Soalan, masa wuduk kita koma. Saudara, koma dengan kecak, mana lebih, mana lebih berat dua tu? Koma berat lagi. Koma banyak air dalam mulut. Tak batal lagi. Jadi kita dia buat kecak ringan daripada koma. Koma tak batal mereka lepas telang. Maka kecak pun gitu juga. Tak batal mereka lepas kita telang. Ha. Jadi orang yang bagi masukkan apa, kalau lepas kecak itu kena ludah balik. Kena ludah balik. Makruh bagi tak berkenaan. Tak kena-kena pergi kecak juga. Gana makanan nak suruh kita rasa ke? Kita bangga rasa baik. Itu. Atau makro dak dengan nah tadi wallahu alam lagi okey saja. Bau terapi. Dia bau. Kalau bau tak batal puasa. Dia dengan inhaler, inhaler ni khilaf. Inhaler ada kata batal, ada kata tak. Okey, inhaler bukan bau. Macam kita pakai minyak wangi-wangi yang ni kan tau. Kita betul tak kata bau. Bau tak apa. Inhaler ada kata batal, ada kata. Ulama dulu, majoriti ulama dulu kata batal. Sebab inhaler ni dia doktor diri, sekem doktor kata dah. Inhaler yang kita tak mulut kita pecek itu break itu, itu udara saja ke campuran lain? Kalau udara saja, tak sedut tu sedut udara ni ya, serok oleh lah. Itu saja menerang itu, itu air. Sama dengan asap rokok. Jadi bawang tak sama dengan inhaler. Bau bawang tak sama dengan inhaler. Bau bawang itu tak batal puasa. Ada pun inhaler itu batal puasa menurut kebanyakan para ulama. Nah, tu beza antara bau-bauan tu dengan benda tu. Lagi waktu imsak. Yeah. Baik, isu imsak. Isu imsak, nampak satu hadis itu, nampak ada Nabi dia berhenti nyau antara subuh dengan berhenti nyau itu 50 ayat. 50 ayat. Hak selagi pula, sehingga rapat dengan obang lele. Kaedah dalam hukum lah. Bila hadis bertembung begini, orang himpung. Himpung. Dah hak kata, Nabi berhenti 50 ayat itu, guana? Hal ni rapat. Satu soalan aja. Hak cerita 50 ayat tu, dia cerita. Tapi Nabi tak larang. Haa tau. Dia cerita bahawa kami berhenti. Kami berhenti. Antara nyau dengan subuh tu 50 ayat. Tak ada suruh, tak larang. Hak kedua pula, Nabi tak larang. Rapat ke subuh tu. Haa, tak larang. Maka hal ni tak larang. Hak ni tak larang. Bertembung tak dua tu? Bertembung tak? Jawapannya tak bertembung. Orang yang buat waktu imsak ini, ialah nak ambil semangat
Pada sahabat dulu, ada yang mana letak benang di bata dia tu. Nak tengok waktu fajar tu. Kan? Antara siang dan malam. Tengok. Perhati betul. Kalau nampak hak, boleh nampak ada hak hitam ni, tu subuh tu. Waktu imsak itu, waktu langkah berjaga-jaga. Tidak ada negara mana pun yang buat imsak kata lepas imsak tak boleh makan. Tidak. Imsak itu satu nasihat saja supaya langkah berjaga-jaga. Orang tak fahamnya, orang tak faham, orang yang kritik-kritik itu, kalau kita baca dia kata, hak ni benda bid'ah. Atas alasan apa bid'ah? Sebab sekat orang makan. Dia tak sekat makan. Situ imsak itu bererti dah. Bagus kau buat situ. Bagus. Sebab apa bagus? Sebab tak ada orang masa makan tengok jam lama. Habis lagi. Macam gitu. Yang kedua pula. Kalau orang makan rapat ke subuh, biasanya masjid lagi tak. Lepas makan, kalau rapat ke subuh lah. Lepas makan, dia buat apa? Gosok gigi. Ha. Jadi, imsak tu ya, orang panggil siasat syar'iyah. Satu cara, satu cara untuk mengisah atur puasa tu biar tertik terening. Saya kira, kalau orang kata waktu imsak tu bina'ah, sebab dia akan menimbulkan kefahaman lepas imsak tak boleh makan. Okey, kalau itu nyatanya, itu dakwa. Mengidakwa. Setiap orang mendakwa kena bukti. Ada tak terbukti masyarakat kita ni lepas imsak dia makan? Ada gitu. Jawapannya, yang mendakwa, dia kena buat kajian lapangan di Terengganu. Kalau tidak, dia bohong. Macam kita atas masjid lah ke, lepas imsak ni, sebelum subuh, lepas imsak dan sebelum subuh, kita faham tak, belum makan lagi. Kita yang belajar ni, boleh makan. Nah, jadi yang mendakwa tu, dia kena bukti. Di mana yang kata dari makan tu? Siapa yang kata gitu? Antara isu besar hari ni, dia dakwa, lepas tu dia gambarkan gitu, lepas tu buat hukum. Imsak ni berarti tak boleh makan. Ini tak boleh sebab puasa kita bermula maghrib, masuk subuh. Imsak tu menahan diri daripada apa? Imsak bahasa Arab satu semelik mana dia? Semelik. Bawa semelik. Imsak juga. Kata imsak itu ialah supaya berhenti sini. Jangan tu lagi. Supaya ada ruang sikit, takut-takut terjeluk. Sebab kaedah kita, al-ibadatu tubna ala lihtiyati. Ibadat ni kita kena cermat. Itu asal usulnya langkah berjaga-jaga. Nih, macam kita kat doktor lah. Doktor kata, air tubuh ni, kalau naik sekilo lagi, berat ni. Kena senang sikit. Itu langkah berjaga-jaga gitu aja. Nih, jadi maknanya kita dalam dunia ilmu ni, dah bagus kita buat satu andaian, lepas tu dah bukti kita berdakwa. Saya memang tunggu sangat ni. Satu kajian kepada masyarakat kita, kepahaman tentang imsak itu sendiri. Sebab ni saya nak ukur. Macam kita, saya terlibat dengan masalah zakat perhiasan. Kan? Betul ke orang Terengganu kita banyak emah? Kita orang Terengganu. Daripada besok sampai ke Kemaman. Jumpulah ke? Setiu, paling banyak orang ada emah. Kita ambil 5,000 orang kita tanya. Kita nak kata imsak tu menyebabkan orang salah faham kata tak makan tu. Siapa kata begitu? Dia kena buat kajian dulu lah. Kalau sekadar atas hangin gitu ni, rumit juga tu. Ha, rumit. Ha, tu dia. Saya kira waktu kita dah habis ni lah. Tak, sebab ni ada majlis lain untuk bagian muslimat. Ada apa-apa tu kita sambung kemudian lah. Ataupun gini, saya ambil nombor saya atau ke WhatsApp. Nah, kalau